Coba aja kasih 2 kristal, Bang. Waduh, Ever Johnson bintang 1, Paman. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, Bang Suga mau rekomendasiin kalian buat top up Diamond Mobile Legend paling murah, aman, cepat, dan terpercaya itu di lapakuda.com. Nah, kalian bisa langsung kunjungi saja website top upnya ya guys ya, ada di http://lapakuda.com. Nah, setelah muncul layar home screen seperti ini, kalian bisa langsung masuk ke menu Diamond Fast Mobile Legend. Nah, setelah keluar layar seperti ini, kalian langsung masukkan saja ID kalian. Lalu pilih nominal yang akan dilakukan ya untuk top up. Ini di sini Bang Suga pilih 300 diamond ya guys ya. Lanjut ke menu pembayarannya via QRIS. Lalu di sini Bang Suga isi dengan nomor telepon untuk konfirmasi. Nanti akan muncul kode QRIS, tinggal di scan aja. Lalu diamondnya pasti masuk ke akun aku. Oke, jangan lupa top up di lapakuda.com. Alright, belum ada saber tapi kita punya Akai, so alus scan ya. Kita pakai flicker ya, soalnya nggak punya purify. Ya udah gas scan aja. Era EVOS sudah berakhir kah Bang? Wah nggak tahu saya ya. Saya tidak nonton EVOS soalnya kemarin. Bisa menang gak? Bisa coy, cakep. Buang satu, up level langsung. Up level saja Pak RT. Oke, punya bintang 2. Kita bisa masukin satu hero lagi. Masukin tanker atau Kimoe. Ah, serangan belakang aja Bang. Boleh. Mia jual. Kalau menang kita beli Kimi. Sosial bus error, cok. Kagak muncul notifnya, serius. Coba. Ada saweran dari Pak Camat. Muncul nggak nih? Gua reply. Masuk ini. Selamat menjelang. Dari Pak Camat, pesan selamat menjelang pagi Pak RTE. Eh bukan, ini saweran yang kemarin loh Pak Camat. Emang kagak masuk, belum ada. Belum ada itu terakhir saweran dari situ, dari Pak Camat. Woi kalau taruh, bayarnya jangan pakai peleter makannya. Lu kalau pakai peleter pending soalnya notifnya. Dia bilang pakai peleter ya itu. Jangan pakai peleter makanya coy. Kagak masuk ini notifnya ke gua juga. Hindari peleter ya buat nyamper gue, jangan ya, jangan nyusahin kalian coy. Emang bisa mah nggak tahu ya. Bisa atau enggak? Wah kalah, kagak nyimpen income, kalah pula. Esmeraldanya kalau mati kita bisa menang. Nah nggak bisa. Cos, ya match sebelumnya banyak nih Valir. Match ini kagak nongol. Sapa aku dong Bang, Om Burhan, welcome brother. Yah, magic case gua. Defend ini aja deh. Soalnya ada yang megang konsentrat ya. Kali aja ada yang setup magic. Bang, sorry Bang, habis medi. Welcome brother. Welcome coy.
4, 1, 2 ya. Dijual dong, boleh lah. Kalau memang harus dijual. Ya, ditarik deh. Menang enggak ya? 450. Dia naik terus ya. Ya, kalah. Sudah pasti kita kalah. Message Kilua malam PRT, sorry telat gas, habis ini PRT siap. Kilua kemarin nih nyaur pengen mabar. Udah nih, ya. Yeah. Cuma gue langsung hilang ya tiba-tiba. Oke, okay, nanti gue invite ya. Wawa kemana bang sama Wainot? Tahu Tony lagi sibuk apa ya? Semoga sehat ya di Jepang sana. Eh, Jepang atau Korea? Korea, Korea coy. Tony Korea. Problem player Pak RT, kalau dapat kristalnya ya. Kalau nggak dapat, waduh, wadadawadir gidau coy. You know wadadawadir gidau? Menang dong. Alright, kayaknya masih menang, kita bisa income. Terus sambil save Hero Cost 2, Hero Cost 3 ya. Hero Cost 2, Hero Cost 3 kita simpan biar bisa strike. Kalau pakai Fanny 3 tuh gitu ya. Prediksi. Hai, 10.000 dari KPT 0T069. Pesan. Like seret gimana mau penghijauan Parete. Like seret gimana mau penghijauan Parete. Tuh Kalpa, Om Kalpa itu udah mau penghijauan. Kalian bantu like guys. Bantu like yuk, 200 like dulu kali. Pelan-pelan bisa kali guys. Komplain nih Om Kalpanya nih coy. Telat tuh nongolnya, Kalpa. Valir ada, Melissa nggak punya, coy. Kayak kita boleh up level. Sek. Okay. Sabar dulu bang. Glowing one. Sini dulu ya. Kita bisa masuk apa lagi sih guys? Bagus gak masuk direct? Abis ini gue cari ininya ya. Cari siapa namanya? Ini Hero Cost 2 udah bisa kita jual. Kita jual. Sekarang siapin Hero Cost 3. Kena bakar sama Kimi kamu nak. Pembakaran. Kita dapet fire guys. So, apakah kita mau coba Johnson lagi guys? Waduh Johnson. Bagusnya kayak Freya sih guys, Freya fire ya. Ini kan kayak yang Martis itu kan. Melissa ada, Popo nggak ada coy. Berarti kalau mau cari Popo kita up level dulu. 5, 6. Oke, boleh up level di sini. Berarti so ini bisa kita jual. Kita jual, no problem. Oke. Seperti ini dulu. Eh, ini buang deh.
Karena tinggal nyari popol ya. Pembakaran. Ya. 19 lagi kalahnya. Gendut amat pak kamu pak. Satu, dua. Nah, popolnya ada. Cantik. Dah, tinggal nyari sabernya. Sebenarnya saber kita ngeroll di 7 juga aman sih ya guys ya. Boleh, kita cari di sini. Nah, kan, dapat kan? Coba kita kasih pembakarannya di sini. Cari Johansson ya. Oke, ini Freya bakar-bakar ya guys ya. So, nanti berarti Freya-nya kita boleh taruh di launcher ya, biar nambahin darah. Johnson atau Freya nih, paman? Di petpok ada kristal yang terakhir, bang. Amin. Semoga ada ya. Jangan di petpok, diambil orang, guys. Tuh, yang terakhir ada. Ini juga Astro. Tadi yang pakai Karina kayaknya perlu juga. Wrestler juga. Kayaknya ngambil-ngambil aja sih kalau ada kristal yang terakhir. Anda benar, guys. Ada kristal yang terakhir, cuma kayaknya bukan untuk kita ya. Kita harus ikhlaskan. So, ini ada kristal saber, sebenarnya boleh-boleh aja kita ambil. Nah, kita bisa buang siapa? Rafa ya. Rafaela boleh. Atau kita buang Cyclops-nya. Cyclops lumayan sih bisa combo sama Julian ya. Oke, Saber untuk sementara ini boleh kita jual. Boleh kita ganti dulu. Boleh. Ini kita nggak pakai. Ada Luoyi. Perlu diperhitungkan. Enggak deh. Sama-sama fire nih guys. Ya dia yang menang coy. Astro dia fire-nya curang. Nyalah Astro nih. Liatin aja kalau gue dapet kristal Astro ya. Liatin aja. Berarti kalau lo mau prepare Astro, boleh dong kita save ya Astronya. Rafa nggak deh, buang ya. Boleh dong WM-nya WM Astro ya. Wrestler nggak bisa masuk. Udah. Freya 14 tapi nggak nongol nih, nggak kembar. Johnson enak bang, belum ada nih dari tadi guys.
Tahu nih Johnson kemana? Oke, kayak gini dulu kali ya. Buang dulu deh, abis ini gue coba perbaiki gigi ya guys ya. Jadi Starcore yang nanti akan keluar 1, 2. Wah, kayaknya buang dulu deh, biar gak usah keluar dia. Astro dong. Waduh, bukan Astro ya, paman. Ele. Bagus Blade Armor atau enggak ya, guys? Blade Armor kayaknya. Nah, lu. Nah, lu. Ambil nggak ya? Ambil deh. Berarti ini buang. Ini buang. Saya culun bet ini Freya-nya. Berarti Starcore Fire kita punya dua ya. Dapat fire semua ini guys. Berarti satu boleh buat Johnson, satu boleh buat Rhea nanti. Atau enggak ya? Bintang 3 nice. Bintang 2 juga. Mungkin ini kita boleh kasih ke sini nih. Ada penarikan? Aduh, ngeri juga ya penarikan ya, paman. Oke, sepertinya kita stop dulu ya. Kalau nggak ada kristal tambahan, kita stop dulu. Kita udah nggak naikin level. Kita perkuat hero aja, paman. Oke? Karena combo kita udah jadi sebenarnya ya. Udah jadi 3 inilah. 5 ya, 5. 5 ini udah komponen combo yang terbaik sih saat ini. Kita nggak ada kristal tambahan kan? Nanti kalau ada kristal tambahan, baru kita mikir lagi ya. So, bintang 2 dapat. Mending kasih Julian gak guys fire-nya? Dia kan magic-nya nambah kan, ada mage. Coba ya. Fire-nya kita kasih Julian. So, berarti Julian-nya taruh di sini. Oh. Leomord lebih gede gak sih guys darahnya? 11.000 Zilong, 11.000 sama ya sama Zilong. Oke, ini Ray combo 6 saber kita comboin dengan 6 mage ya. Di pet box bang ada kristal Astro, semoga ya. Kalau ada kristal Astro kita prepare up level. Penting banget ini. Selena bang, kagak ada Selena bang. Shape Shifter, lo kira zamannya Yuzhong. Kalau bisa up level tambah Guardian paman, boleh. Cuma ini belum ada
Nah, kristalnya juga kristal yang tidak ini ya, tidak lazim ya. Tapi ada cyber sih. Bisa kali masuk Sun. Tujuh ya. Ya gimana guys? Oh, kita bisa nggak pakai Cyclops lumayan cuy. I don't ride the tide, I tame it. Korea berapa nih? Jigong, kita punya Jigong. Rp11.000, ini Rp8.000. Ini Rp9.000, berarti WM-nya mendingan di Jilong ya. Cukup bingung guys untuk melepasmu. Ada Astro paman. Berarti kita perlu up level ya. Astro menyala, kita kasih Johnson Astro Blade Armor plus kucing kali ya. Kucing gini gak sih bang? Oh, pembakaran bang. Pembakaran. Oke, ini buang ya. Aduh. Ini aja bang. Johnson Astro Israel ke apa man? Kita bakar-bakar. Bintang 1 sih. Cuma kan ada efek launcher bang. Nambahin darah efek launcher. Lumayan aja. Glowing bang, iya nih glowing. Biar glow gitu kan. Johnson. Kayaknya Freya nggak usah deh. Secara statistik, gedean darah dari Zilong guys.
Jadi mungkin jelongnya aja. Flickernya ini kali. Tabrak kamu pakai jelong Astro nih. Fire Baman. Jelong ini darahnya berapa sih? 7000 sih. Ya lumayan aja lah. Aman. Kesen buang. Ya ampun. Butuh satu ya. Pengen cepet-cepet dia bintang 2. Tiga guardian gak nolong guys, pas lagi kayak gini gak nolong ya. Kayaknya lebih baik masukin Kadia aja gak sih? Hey, 10.000 dari Alan, pesan Badang Fire Paman. Badang Fire Paman, gue lagi close rank dulu ya. Close rank dulu Paman. Requestan kemarin masih banyak nih, belum gue kelarin. Gak ada yang clear. Yang clear aja kali boleh. Bisa masuk ya tapi ya. Satu lagi gimana nih? Satu lagi dari mana nih? Coba aja kasih 2 kristal bang. Waduh, Ever Johnson bintang 1 paman. Berarti ini buang aja ya. Kombonya jadi variatif nih. Anjir, emang gue tuh sahabatnya tuh sahabat Link, guys. Chessboard ini chessboard buat Link ya, guys ya. Emang susah, guys. Chessboard Link banget ini. Keluar minta siapa namanya? Minta Johansson kagak dikasih. Oke, Johansson bintang 2 ya. Hyper sih tetap. Kita bikinnya hyper. Hyper siapa namanya? Hyper ini Johnson, Johnson Astro, Johnson William Slayer. Waduh, Link juga kayaknya kalah damage, guys. Kayaknya ya. Kalah coy, bintang 3 soalnya Kak Ditanya. Wah udah sekolah nih Kak Ditanya nih. Nggak agak lucu nih kalau udah sekolah nih. Waduh, sayang Link, kamu bukan Hyper Link. So, kita coba ya. Kita coba semaksimal mungkin kita untuk ngedobrak. Kayaknya ini keluarnya ke sini kan kayaknya. Flickernya kita taruh sini aja. Robotnya nanti ada di kanan kiri kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini robot ada di kanan kiri.
Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada tambahan defense ya dari Guardian. Oke, pas ya berarti ya ada di tengah ya. Cuma enggak tahu ya lawan Kadita bintang 3 sih. Aduh. PR-PR juga sih, Maman. Kasih Oracle Bang Johnson-nya. Ini udah masuk udah enggak dapat efek Oracle ya. Kalau di sini, guys. Saya lupa. Ada Immortal. Berarti di sini aja kali yang megang ya. Gini enggak sih? Ya. Johnson tetap di sini kan? Kita dapat efek Oracle-nya juga kan? Oke. Okay. Sekarang tuh. Winter udah kepake belum sih, guys? Wah, mati-mati juga, Paman. Kayaknya Nestra ya deh, guys. Kayaknya Nestra ya, guys. Kita tidak di-carry dengan ini, guys. So, kayaknya kita kasih Imo nggak sih si Johnsonnya? Imo bakarnya kasih ke Zilong gitu. Wah, ini udah buntu sih, Paman. Kagak bisa ini, udah buntu. Jilong aja deh, aduh. Sebenarnya Leomord patut dipertimbangkan karena dia punya ini kan, punya resisten kalau dia berubah. Sebenarnya bagus-bagus juga. Cuma gue kayaknya nggak yakin ronde ini sempat bertahan. Aduh, kena tinta deh gue. Aduh, kagak sempet ya, kagak sempet nabrak ya. Badut late game, badut dia cok. Kaditanya bintang 3 jadi badut. Layla ganti Cyclops bang. Ya, physical attack-nya sayang banget guys kalau Layla diganti Cyclops. Kita 2 mage juga. Kan gak ngefek ke damage Johnson-nya kan. Kagak bisa. Link Atre bang. Ini gue usahain yang core-nya di sabernya, guys. Sengaja banget ini. Kalau Link kita bentuknya 4 swordman, guys. Tidak bisa ini.